Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Rabu, saya ada di terminal Kalideres. Hari ini saya akan bukan perjalanan menuju ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kita lihat ada bis apa. Yuk kita ke sana. Biar random aja sih ya perjalanan ini. Berhubung kehabisan konten, jadi ya ini aja. Saya juga penasaran bis-bis kesana tuh. Menarik-narik. Tadi saya lihat di depan ada. Kita ke depan yuk. Untuk ke Labuan ini ada 2 PO yang melayani teman-teman. Murni Jaya sama Asli Prima. Untuk Murni Jaya yang ini beda, bukan grupnya Murni Jaya Hiba ya. Ini Mutu. Ini PT Murni Nugrah Jaya Usaha. Jadi asli Banten. Kalau yang Asli Prima, ya dia punyanya Hiba Group. Oke, kita naik Asli Prima aja. Jarakan kursinya sempit ya teman-teman ya. Jaraknya sempit tuh. Karena memang ekonomi panas. Harga tiketnya ini Rp40.000 ya teman-teman. Tadi udah bayar dan bener. Jadi dulu kan emang PO arah Labuan ini kenalnya ketok harga, nggak sesuai yang dikeluarkan PO, tapi tadi bener, saya cuma bayar Rp40.000, mantep. Lupa itu gak ada sebenarnya. Thank you.
kayak pukul 9 lebih 37 menit. Ini udah sampai di Kebun Nanas, Tangerang. Ini ngetem nih, karena bentar lagi masuk tol. Oke, kita tunggu aja. Andainya langit runtuh, bumi terguncang, air tumpah ke bumi. Dunia mati, dunia mati, dunia mati. Bayang hendak-hendak berharap. Yeah.
Thank you.
Mobil pemerintah tapi mobil tidak terbang.
sawah, orang mari satu sekolah. Anak kan dua-dua anak. Bagi waris. Kebun mati dijual. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman. Setelah kurang lebih adalah hampir 6 jam. Enggak nyampe 6 jam. 4 jam lebih. Saya sampai di Terminal Labuan. Selanjutnya saya kemana? Ikutin aja. Thank you yang udah nonton.